Assalamualaikum guys. Kali ini Opa mau berangkat lagi menuju Kota Garut dan Kota Tasik, Ciamis, Manonjaya dan lain sebagainya. Kali ini Opa ada di depan rumahnya my aunt auntie Nine. Oke guys, kita lanjut lagi kupat tahu yang tadi udah dicobain reviewnya, pokoknya number one untuk leles, number one. Tapi untuk Garut mungkin nomor berapa ya? Nomor satu. Nah, kita coba tanya, katanya harganya terjangkau. Kalau porsi, satu porsi berapa dijual teh? 15.000 kupat tahu. 15.000 kupat tahu. Terus ada gado-gado berapa? Gado-gadonya 20.000. 20.000. Itu harga-harga memang udah miring di sini ya? Iya, udah terjangkau lah. Boleh disampaikan dengan harga seperti itu yang makan masih banyak ya? Alhamdulillah Pak. Banyak. Kalau nggak PPKM dari luar kota banyak. Banyak kemarin yang lewat-lewat ya. Oke. Okay. Nah kalau boleh tahu nih, yang namanya kupat tahu ini kan aslinya bukan Garut aja kan? Ya, ada Tasik, banyak, ada Ciamis, ada Garut, ada berbagai lah ya. Pokoknya judulnya Jawa Barat. Makanan khas Sunda. Oke. Okay. Kupat dan tahu. Ya. Berarti kupat dicampur tahu. Sama toge. Sama bumbu. Ya. Bumbunya bumbu kah? Kacang. Tapi bukan kacangnya itu kan? Bukan kacang yang lain, kacang tanah kan? Suuk, kacang suuk katanya. Oke okay, guys, itu namanya Raja Goda ya. Itu dia tuh. Kupat tahu Raja Goda di Leles ya. Raya Leles ya. Yang Raya Leles tuh gerobaknya di depan. Itu lalu lalang ke jalan dari Garut ke Bandung, Bandung ke Garut. Oke. Okay. Nah ini rumah, ini di depan rumahnya Nininko atau my auntie. Hai Ninin. Luar biasa. Wah, kayaknya ada yang kebanjiran jenggot nih di belakang. Siapa itu? Ini kayaknya pelanggan setia sini ya? Luar biasa. Oke. Jajan terus sama kupat tahu Raja, apa, Raja Goda ya? Oke, makasih teteh. Oke guys, kita lanjut. Karena perjalanan masih jauh, jadi akan kita coba wawancara sama pemilik rumah. Nah, ini guys, kita mau pamitan sama adekku yang kebetulan lagi ada di Garut. Nah, ini adekku nih, Mr. Dani. Dulu dia sebagai salah satu part of management dari Grand Hyatt Indonesia yang ada di Jakarta. Yang ada di Jakarta, Indonesia. Oke. Okay? Nah, Dani ini luar biasa, ini adekku yang setia sekali melayani pelanggan-pelanggannya yang selalu datang di Garut. Mantap. Nah, karena dia mantan salah satu bartender number one di Grand Hyatt. Eh, tahun kawannya Dani yang ada di jauh di sana. Salam-salam. Salam sehat selalu. Salam sehat. Peace. Salam sehat. Salam dua jari ini namanya. Peace. Salam sehat. Oke, damai selalu Indonesia. Aku terima kasih Dani. Okay. Jaga right. Kesehatan, prokes tetap dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Ah, ini ada yang nongol. My auntie, my tanteku yang ada di Leles Garut bersama anaknya Dani dan bersama keponakannya Opa Iksan. Opa, jangan lupa like, comment, subscribe and share ke teman-teman kalian The Power of Teluk Naga. Oke, makasih. Dah.